Musim Liga 1 2022-2023 tampaknya menjadi ajang pembuktian bagi para pemain asing untuk menunjukkan bakatnya. Termasuk Wiljan Pluim dari PSM Makassar, yang termasuk pemain top dengan 37 gol dan 40 assist. PSM kini memimpin klasemen Liga 1 dengan raihan 69 poin, unggul atas Persib Bandung di posisi kedua dan Persija di posisi ketiga, keduanya terpaut masing-masing 10 dan 15 poin. Kesuksesan PSM sejauh ini tak lepas dari performa para pemain asingnya. Harus diakui kontribusi empat pemain asing PSM yakni, Yuran Fernandes, Kenzo Nambu, Everton Nascimento, dan Wiljan Pluim sangat menentukan. Keempat pemain ini memiliki peran krusial dalam membawa Juku Eja memuncaki klasemen sementara dan berpeluang menjuarai Liga 1 tahun ini. Tidak hanya di kubu PSM, beberapa pemain asing juga mampu mencuri perhatian dengan memecahkan rekor pribadi di klubnya. Dirangkum dari Detikcom, berikut 5 daftar pemain asing terbaik Liga 1. Mengawali karir sepak bolanya di Indonesia bersama Persebaya Surabaya pada musim 2017-2018 silam, kerap tampil memukau. Tak ayal bersama bajul ijo dirinya mencetak 39 gol dan 6 assist dari 43 tampil di semua ajang. David Da Silva penyerang Persib Bandung menjadi pemain yang paling bersinar di kompetisi Liga 1. Mencetak 21 gol 5 assist dari 29 pertandingan bersama Persib, jumlah tersebut membuat dirinya menjadi top skor di kasta tertinggi Liga 1 musim ini, bersaing dengan striker Borneo FC Mateus Pato dengan 20 gol. Jika di total penampilannya di Liga 1, pemain asal Brasil ini telah mencetak 63 gol dan 12 assist dari 86 kali bermain. Jumlah golnya menjadi yang terbanyak dari pemain asing yang bermain di Liga 1 saat ini. Ciro Alves. Sebelum berseragam Persib, Ciro Alves merupakan striker andalan Persikabo. Dua musim bersama Laskar Pajajaran, Ciro mencatatkan 37 gol dan 17 assist dari 74 penampilannya di semua kompetisi yang diikuti. Persib yang mengusung misi juara musim ini kemudian merekrutnya di awal musim. Tak mengecewakan, Ciro Alves tampil impresif bersama Silva di lini depan Maung Bandung. Bersama Persib, pemain kelahiran Brasil 33 tahun silam ini telah mencetak 10 gol dan 5 assist di Liga 1. Meski tidak begitu produktif dibandingkan musim sebelumnya, akan tetapi kontribusinya sangat terasa. Selama bermain di Liga 1, Ciro telah mencetak 47 gol dan 22 assist. Jumlah tersebut dicetak dari 94 kali bermain di Liga 1 dengan memperkuat Persikabo dan Persib. Makan Konate. Siapa yang tak kenal dengan sosok gelandang kreatif Makan Konate? Sepak terjangnya di Liga 1 membuat namanya tak asing di telinga pencinta sepak bola tanah air. Selama bermain di Liga 1, pemain berkebangsaan Mali ini telah mencetak 43 gol dan 25 assist dari 112 kali penampilannya di seluruh klub yang pernah dibelanya. Bersama Persib, Makan Konate bertahan selama 2 musim. Tak ayal, dirinya mengantarkan Maung Bandung meraih gelar juara ISL 2014. Setelah itu, pemain berusia 31 tahun ini kemudian hijrah ke klub Arema FC di Arema, performanya kian meroket dengan mencetak 34 gol dan 19 assist dari 61 penampilannya di semua ajang yang diikuti Singo Edan. Setelah itu, Makan Konate memilih untuk hijrah ke Persebaya Surabaya yang merupakan rival Arema FC. Kepindahannya pun membuat dirinya dicap sebagai pengkhianat. Sayang bersama bajul ijo dirinya belum mampu berkontribusi banyak usai kompetisi dihentikan karena pandemi COVID-19. Setelah kompetisi mulai berjalan normal, Makan Konate kemudian memilih untuk berlabuh ke klub ibu kota Persija Jakarta. Meski hanya setengah musim, Konate mencatatkan 7 gol dan 2 assist dari 14 kali tampil. Makan Konate yang begitu akrab dengan pelatih Rahmat Darmawan kemudian memilih untuk hengkang dan bergabung dengan tim promosi Rans Nusantara FC. Bersama Magenta Force, Makan Konate berhasil mencetak 7 gol dan 3 assist.
Sayangnya, dirinya tak bisa mengantarkan timnya bersaing di papan atas usai bertengger di peringkat 18. Wiljan Pluim, sang kreator serangan terbaik Liga 1, tak salah kita nobatkan kepada pemain asing milik PSM Makassar. Ya, tentu saja Wiljan Pluim. Bukan tanpa alasan, pria asal Belanda ini menjadi pemain dengan jumlah assist terbanyak di Liga 1. Tercatat, Wiljan Pluim berhasil mengemas 40 assist bagi Joko Eja. Selain jadi otak di lini tengah PSM, pemain berusia 34 tahun tersebut juga mencatatkan 37 gol dari 137 pertandingan yang telah dijalaninya di Liga 1. Untuk musim ini saja, Wiljan Pluim sudah mencetak 9 assist dan 8 gol untuk PSM dari 24 kali tampil. Berkat penampilan tersebut, tim Joko Eja bertengger di puncak klasemen sekaligus menjadi kandidat kuat peraih trofi juara Liga 1 musim ini. Renan Da Silva, malang melintang di beberapa klub Liga 1, mengawali karir sepaknya di Indonesia dimulai bersama Persija Jakarta. Hanya setengah musim bersama Macan Kemayoran, Renan Silva mampu mengemas 4 assist dari 13 kali tampil. Setelah itu, pemain asal Brasil ini kemudian hijrah ke klub Borneo FC di musim 2019. Bersama Pesut Etam, dia berhasil menyumbang 13 gol dan 8 assist di semua kompetisi. Kendati moncer di Borneo, Renan malah memilih untuk hengkang dan berlabuh ke Bayangkara FC di musim 2020. Selama dua musim di The Guardian, dirinya mencatatkan 13 gol, 8 assist dari 38 laga. Di awal Januari 2022, Renan Silva memilih untuk tak lagi bekerja sama dengan Bayangkara dan memilih bergabung dengan Madura United. Bersama Sapekerap, Renan mencatatkan 4 gol dan 1 assist. Karirnya kembali bersinar kala memutuskan untuk membela Persik Kediri. Dari 34 kali bermain, pemain berusia 34 tahun ini berhasil mencetak 8 gol dan 9 assist. Meski belum mampu mengantarkan timnya bersaing di papan atas musim ini. Selama bermain di Liga 1, Renan Silva mencatatkan 28 gol, 23 assist dari 101 kali tampil.